mengakhirkan permainan separuh masa yang pertama. Jadi bermula separuh masa yang pertama saingan Liga Super di Stadium Perak di Ipoh. Di antara pasukan Perak menentang Penang. Oh, peluang awal dan itu dia gol. Gol paling pantas. Dalam tempoh tidak sampai 11 saat. Penang mendapatkan gol awal mereka. Saya kira itu merupakan gol terpantas dalam saingan Liga Super setakat ini. Permainan baru berusia 11 saat. Hafizul Hakim dikejutkan melalui jaringan Rafael. Perhatikan nanti bagaimana gol itu dijaringkan. Syahrul Nizam Khalil yang bertindak selaku caretaker. Jurulatih untuk pasukan Perak pada peluaran ini tersentak dengan jaringan yang dilakukan oleh Rafael Victor Santos. Bermula dengan satu hantaran panjang. Clearance yang sedikit lewat nampaknya dilakukan oleh pemain import baru pasukan Perak Calwi. Telah membuka ruang kepada Rafael yang berada di bahagian belakang. Turut terlibat di sana adalah kapten pasukan Penang, Andrik Dos Santos.